Malaysia dengan kuning keramat dari kiri ke kanan skrin anda untuk 90 minit. Cukup-cukup. Tetapi permulaan ini sebenarnya permulaan yang cukup-cukup keras. Kad kuning pertama yang terus dilayangkan kepada Abdul Muiz Syafiq. Satu antaran baik cuba mendapatkan Syafiq Ahmad. Satu lagi perlanggaran yang mereka, dan kini Syafiq Ahmad pula yang mengalami kecederaan. Dua perlanggaran yang melibatkan Ahmad di bahagian tengah. Syafiq begitu berani merempuh dan kedudukan penjaga gol. Ini advantage untuk penjaga gol kerana kali ini Syafiq yang lebih besar. Pertama, hantaran Syafiq Rahim tepat ke arah